Wakil Ketua MPR RI yang juga sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Jakarta 2, Hidayat Nur Wahid, bersama rombongan keluarganya menggunakan hak suara pemilihannya di TPS 14 Bangka, Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Setelah menggunakan hak suaranya, Hidayat Nur Wahid didampingi oleh istrinya, Dr. Diana, berpesan untuk menggunakan hak suara dan jangan golput demi kemajuan Jakarta. Hari ini adalah pesta demokrasi untuk warga Jakarta khususnya. Karenanya jangan lewatkan kesempatan ini, jangan membadirkan kesempatan ini. Anda warga Jakarta menjadi penentu daripada masa depan Jakarta, masa depan umat di Jakarta. Karenanya Anda sudah tahu masing-masingnya kayak apa, yang pemarahnya bagaimana, yang tukang bohongnya kayak apa, yang suka memfitnah kayak apa, yang menistakan ulama seperti apa gitu ya. Dan Anda tetap menginginkan yang lebih baik. Karenanya pergunakanlah hak pilih Anda. Anda menentu masa depan Jakarta, Anda bisa menyelamatkan umat di Jakarta, dan karenanya satu suara Anda sangat menentukan masa depan Indonesia dan melalui masa depan Jakarta. Ini adalah hari pesta demokrasi. Saya sudah memilih bersama dengan keluarga dan anak-anak saya, dan tentunya Anda juga akan mempertahankan Belanda. Jangan golput, pilih yang terbaik, dan itu ada dari calon-calon yang ada. Kalau saya tentu calon nomor 3. Dari Jakarta atau PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.